peraturan pemerintah ya, itu kuliah kita itu kalau zona kita udah hijau itu kemungkinan kita bisa semua. Kepada rekan-rekan mahasiswa semua, pada kesempatan yang kali ini saya ada PR yaitu sedikit memberikan umpan balik dari kegiatan kuliah online kita. Kemarin saya memberikan assessment, salah satunya pertanyaan yang ingin rekan-rekan tanyakan kepada saya. Nah, kepada kesempatan yang singkat ini saya akan menjawab beberapa dari pertanyaan dari rekan-rekan semua. Tidak semua saya tanggapi karena waktu juga membatasi. Nah, itu nanti kalau saya jawab semua nanti kalian juga bosan nontonnya. Karena wajahnya juga cuma wajah saya doang tinggalnya. Nah, itu. Nah, sebelum saya melanjutkan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan beberapa keluhan teman-teman yang ada di, atau curhatan lah yang ada di grup kemarin. Pertama soalnya pembelajaran daring ini. Nah, seperti ini saya akan memberikan pemahaman singkat. Yang pertama, di kondisi pandemi COVID sekarang, itu mengubah kebiasaan kita, kalau kebiasaan hidup di berbagai aspek. Maka itu banyak hal yang berubah, terutama yaitu atau imbasnya itu yaitu sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, itu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Maka itu keadaan ini juga mengharuskan kita mau tidak mau itu kita harus menggunakan yang namanya media digital untuk ikut belajar. Salah satunya ya ini, saya memberi umpan balik melalui video. Nah, kalau di kelas mungkin saya memberikan umpan balik secara langsung. Nah, itu. Kemudian, secara tidak langsung itu mengajarkan kita untuk membiasakan diri. Nah, berbagai hal membiasakan diri dengan yang biasanya nggak terbiasa teknologi sekarang harus membiasakan. Baik pun kalian maupun sayanya. Nah, itu. Jadi pada pandemi ini juga banyak muncul keterbatasan, terutama keterbatasan dalam menyampaikan materi-materi atau pembelajaran atau kuliahan yang lebih efektif. Itu. Dengan belajar tatap muka atau offline, pembelajaran kuliah belum tentu terlalu efektif, apalagi dengan kondisi daring sekarang. Nah, itu pada dasarnya di banyak dosen itu belum terbiasa, ini mungkin ya pandangan saya yang begitu merasakan. Di banyak dosen itu belum terbiasa yang namanya pembelajaran daring, belum terbiasa. Maka dengan adanya pandemi ini mereka kaget semua, ini saya harus gimana gini. Sedangkan sebelumnya mereka cuma bisa mungkin menguasai tentang HP ataupun WhatsApp, yang belum media-media platform-platform media-media yang lain mungkin mereka belum memahami. Nah, itu keterbatasan pertama. Atau yang sering kita keterbatasan blended learning. Nah, itu. Kemudian, maka muncul anggapan dari kalian juga atau mungkin dari banyak kalangan bahwa anggapan bahwa dosen itu dalam pembelajaran daring itu yaitu terutama ya seadanya. Nah, itu. Yang kedua yaitu hanya memberikan tugas. Nah, ini sering saya keluhkan, kalian keluhkan itu luar biasa. Terima kasih. Dengan keluhan kalian nanti mudah-mudahan saya nanti bisa sampaikan sama dosen-dosen yang lain. Nah, itu. Yang kedua, yang ketiga itu jelas tanpa adanya interaksi ataupun umpan balik. Nah, itu yang saya alami juga, makanya kemarin tuh pertemuan ke 10 itu saya kok merasa ada yang aneh gitu loh.
Anehnya apa, saya menyampaikan kok seperti ada yang kurang, sangat kurang lah intinya. Nah, kurang puas dari saya seperti itu. Nah, maka saya adakan assessment. Nah, saya nggak kepikiran bahwa ternyata grup WhatsApp itu bisa kita manfaatkan untuk kalian sebenarnya itu. Saya baru mikir itu. Kenapa nggak kita awal-awal kita gunakan itu aja sebenarnya, lebih lebih banyak kita diskusinya itu. Berpikir sekarang. Tapi nggak apa-apa. Ini jadi pengalaman bagi saya dan juga kalian nanti ke depannya. Setidaknya saya tahu apa yang saya harus lakukan dan dosen-dosen juga harus tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian jelas kegiatannya kurang variasi. Variasi itu kurang ibaratnya gaya-gaya baru dalam dalam memberikan materi, memberikan platform media yang bagus, terutama ya dengan keterbatasan atau kendala yang paling utama yaitu jaringan ataupun kuota. Itu berhubungan sama namanya duit. Duit heteng. Nah, itu. Kemudian di banyak dosen kesulitan dalam membuat konten digital. Nah, ini makanya terlalu banyak. Sekarang kalau kalian perhatikan itu di YouTube banyak sekali namanya webinar. Webinar itu buat dosen-dosen mulai belajar lagi tuh gimana mengatasi hal seperti ini. Bukan kalian aja harus belajar, tapi dosen juga harus belajar. Nah, itu harus yang kalian pahami itu. Tapi pada dasarnya apa yang kita rasakan sekarang, apa yang masalah yang kita timpa sekarang, keterbatasan yang kita alami itu pembelajaran bagi kita semua, bagi kalian juga. Kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Nah, itu mungkin nanti setelah semester berikutnya kita juga seperti ini lagi dengan kalian, dengan dosen-dosen kalian yang semester berikutnya ataupun semester depan. Nanti tidak tutup kemungkinan pembelajaran online juga akan seperti ini juga nanti. Nah, itu. Nanti kalau bisa sebelum kalian kuliah mungkin kalian bisa masukkan saran sama dosennya, kelas di mana. Jangan malu-malu, jangan harus kalian berani juga memberi saran sama dosennya. Jangan ya marah-marah. Sarannya ngomongin dosen dari belakang, ngomong langsung aja, serba baik. Kayak saya rasa dosen sangat sangat menerima hal seperti itu. Nah, itu kalau kemauan mahasiswanya. Karena belajar kan bukan untuk kalian aja, untuk dosen juga. Dia ada timbal baliknya itu. Gitu ya. Oke, kita mulai pertanyaan dari teman-teman. Saya akan jawab singkat nanti. Kalau yang belum terpuaskan, nanti kita puaskan bareng-bareng. Entah tahu entah di mana tempat, di mana kondisinya. Yang penting kita sama-sama puas gitu loh. Tapi untuk kesempatan pada kali ini, saya hanya bisa menyampaikan seperti ini. Dan sekemampuan saya, sebisa saya, biar PR saya ini selesai gitu. Kebetulan sebentar lagi kan kita udah masuk ke temuan 14 ya. 14 itu otomatis kan udah terakhir. Saya tidak ada kesempatan lagi untuk memberikan umpan balik seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk lanjut kepada pertanyaan Q&A kalian. Kelas BKC pertama, Aina Zahra dan Mariani. Saya mau tanya Pak, apakah universitas kita bisa masuk ke Auckland sepannya? Dan beliau lain lakukan secara setiap awal. Menurut saya Mbak, ini berdasarkan ini ya, peraturan pemerintah ya. Itu kuliah kita itu, kalau zona kita udah hijau, itu kemungkinan kita bisa semua apa instansi pendidikan itu pembelajaran di offline itu bisa dilakukan secara tatap muka. Tapi dengan kondisi sekarang, dilihat dari perkembangan ini, kita nggak mungkin melaksanakan itu secara daring. Nah, mungkin saya tetap setelah depan mungkin kita tetap menggunakan secara daring. Itu maksud saya. Nah, itu. Ini tergantung dengan kondisi apa namanya ini, penyebaran atau kasus yang ada di DIY ini atau di Jogja ini meningkat atau menurun. Tapi menurut hemat saya, ini kita akan ataupun kuliah semester depan ini, semester 3 ini kita masih menggunakan daring. Nah, tahun 2021 kemungkinan kita baru memikirkan soal kuliah offline. Itu mbak ya. Oke. Pertanyaan dari Erine Kusumandari. Apakah daring akan berlangsung sampai 2021? Ya, kemungkinan seperti itu. Kalau seandainya
zona kita belum berubah. Pertanyaan dari Ayu Ningtyas Nurul Dikiah. Bagaimana sistem penilaian, Pak? Apakah sangat pengaruh jelek karena kuliah online tidak begitu perkembangan kita bagaimana? Jadi tidak begitu tahu perkembangan kita. Sedikit, sedikit bocoran, Pak ya. Berdasarkan edaran-edaran kampus, gitu kan, untuk selama pandemi ini penilaian ya, kalau kalian butuh nilai ya, tapi saya nggak perhitungan soal nilai ini. Itu paling kecil itu B, BA, dia boleh C. Jadi kalau seandainya bagi saya sendiri, kalian-kalian udah mengikuti kuliah saya dengan baik, terus seadanya yang saya sampaikan itu sebisa kalian mungkin, nah itu nilai yang tidak disoalkan soal nanti. Nanti kalian lihat sendiri aja lah hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Ya kalau mengecewakan ya tinggal WA saya lagi. Nah itu ya, konfirmasi sama saya. Nah itu, tapi tetap sesuai, saya akan pantau terus soal penilaian itu. Ini ada nih kebiasaan teman-teman kalian itu yang kuliahnya hanya apa namanya itu, lihat kelas, absen, tinggal. Ada lagi yang bukan jamnya, tapi nanti agak siangan mungkin ya, kayak gitu ya, saya nggak tahu. Tapi tetap saya pantau itu, karena ada waktunya itu, tertulis itu, kapan dia melihat, kapan dia absensi, dan lain-lain. Tapi tidak persoalan, misalnya nilai tidak jadi permasalahan untuk sama pandemi ini, yang penting kalian nikmati pembelajaran ini dengan proses yang baik. Tuh. Asna Hamida Karyamaning, bagaimana dosen yang menangani banyak kelas, maka ia berbeda jenis belajar mahasiswa. Bagaimana tanggap Bapak dosen dalam mengatasi perbedaan cara belajar mahasiswa? Apakah samakan semua kelas dalam mengajar? Seperti saya sampaikan dari awal tadi, Mbak, untuk sementara dosen-dosen itu apa namanya? Kesulitan membuat konten yang berbeda itu soal konten, soal berbeda. Jadi pada semester ini itu lebih banyak dosen itu belajar. Nah, untuk kedepannya mereka untuk mempersiapkan semua hal seperti itu dengan karakter mahasiswa yang berbeda-beda itu. Tapi pada dasarnya apa namanya itu, dosen itu melihat perkembangan kalian itu berdasarkan apa ya, kalau bagi saya sendiri itu ya, dari cara argumen kalian, cara penyampaian tugas kalian, cara penulisan tugas kalian, saya ingin nilai-nilai kalian di sana sebenarnya. Nah, belum tahu tuh dosen lain seperti apa, tapi per intinya nggak usah perhitungan, yang penting kalian ngikuti kuliah saya secara baik aja dulu, itu udah lumayan bagus menurut saya. Itu, tapi ya ini kendala kita seperti ini, kuliah offline aja kita belum tentu efektif yang membaik dengan karakter mahasiswa yang berbeda, apalagi kita kuliah dari. Nah itu harus kalian pahami. Anggito Sulaksono, apakah pendapat Bapak tentang kehidupan neo normal dan tentang banyaknya warga Indonesia melakukan kegiatan sepeda hanya untuk kebutuhan story? Ya, kalau saya pribadi, saya melihat ya mahasiswa itu kan udah terlalu lama, ibaratnya mereka butuh hiburan. Nah itu kesalahan kita yang namanya masyarakat Indonesia. Susah kita untuk mengatasi seperti itu. Ya kita hanya bisa menghimbau, menegur, dan lain-lain. Tapi alangkah baiknya kalau bisa lihat, itu secara pribadi, sepeda itu ada juga baik dan buruknya. Kenapa? Karena dengan hal seperti itu, setidaknya masyarakat mulai berpindah alat transportasi dari yang motor, mobil, kena sepeda. Sepeda kan juga ada olahraganya, sehat kita juga. Dengan sambil olahraga dan cari sensasi, itu yang dia ya, karakter Indonesia kan seperti itu. Jadi tidak bisa dimaklumi seperti itu. Memang karakter kita seperti itu. Tapi pada dasarnya, kalau apa namanya itu bersepeda itu untuk kesehatan dan itu juga dilihat itu hilang polusi kita di DIY dengan terlalu banyaknya motor. Kalau udah apa namanya, kalau dulu sebelum pandemi. Nah, dengan adanya tren sepeda sekarang itu kan lebih bagus menurut saya, Pak Di. Karena
lebih udara lebih terjamin bersih. Itu ya Mbak, mungkin kurang-kurang puas saya. Mas. Yoga Barsawiranata, tips triks mendapatkan nilai bagus, Pak. Wah. Kalau saya secara pribadi tipsnya ya pertama ngikutin kuliah dengan benar aja tuh, dengan baik aja. Itu aja. Nah, itu. Tapi pada kondisi sekarang itu kita keterbatasan lagi masalahnya. Saya tidak bisa menyampaikan yang seperti apa memberikan tips dan trik nilai yang bagus. Ya pada intinya kalau hanya nilai A, B, C itu udah bagus itu. Tapi bukan persoalan pada nilainya. Apakah dengan nilai A pengetahuan wawasan kalian udah melebihi A, B? Itu pertanyaan. Nah, saya lebih lebih senang yang namanya lebih pengalaman, wawasan itu, wawasan sama pengalaman itu nilai lebih A plus plus menurut saya. Nah, itu. Jadi selama pandemi ini kan banyak kesempatan tuh kita untuk hal seperti itu, webinar, diskusi dan lain-lain. Nah, itu lebih pada apa namanya ini, daripada nilai A dan B menurut saya. Makanya jujur saya pribadi, saya kuliah dulu tidak mengincar nilai, sama sekali tidak mengincar nilai. Tapi kalau kalau boleh kalau kalau kami dulu dikenal dengan pengincar sertifikat. Nah, itu sertifikat incar kami situ, kegiatan yang kami incar. Nah, sama sekarang kebiasaan itu sama sekarang masih saya lakukan secara pribadi. Kenapa? Karena di sanalah hal yang baru yang saya dapatkan. Ya kalau di kuliah kan cuma 1%, 2%, Mbak. Tanpa kuliah kan itu bisa membaca nantinya. Tapi dunia di luar diskusi, kumpul barangnya, ikutin kegiatan seminar, webinar yang lain, misalnya lagi pandemi ini, itu alangkah lebih bermanfaat menurut saya. Lebih dari nilai A itu menurut saya, itu bagi saya ya. Nah, jadi pada intinya ya kalau ingin ujian nilai bagus ya monggo, itu juga nggak ada masalah ya, belajar intinya seperti itu. Oke, pertanyaan Bintang Maruf, kapan bisa berkumpul untuk memulai kuliah seperti hari biasa sebelum terjadi pandemi? Ya, kalau kita zonanya udah zona kuning dan COVID udah mulai menghilang. Itu. Pertanyaan dari Natanila Zarina Zekti, menurut Bapak bagaimana cara membangun keaktifan atau rajin dalam belajar agar tidak malas dan mampu terus semangat menghadapi pandemi ini? Ya, gunakan yang menjadi prioritas dan tidak menjadi prioritas. Nah, itu prioritas itu apa? Ya pertama yang kuliah, terus kuliah jalan, tapi kegiatan kita, kegiatan perbadi kita harus juga jalan. Jangan hanya sekedar kuliah toh, kuliah setelah itu main-main sos itu enggak. Tapi carilah kegiatan yang selama ini yang bermanfaat, baik di lingkungan kita, dalam keluarga kita, maupun dengan kemajuan memanfaatkan kemajuan teknologi sekarang, karena media dia website, YouTube, webinar dan lain-lain, diskusi memanfaatkan itu. Nah, itu. Nah, Riatul, bagaimana cara agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan fasilitas yang hambatan seadanya? Ya, salah satunya itu saya tadi awal sudah jelasin bahwa kondisi kita yang mengubah kebiasaan dan kehidupan kita. Nah, pada tahap sekarang ini, semua kalian dosen juga sambil belajar dengan hal seperti itu, menanggapi hal seperti itu. Dan mudah-mudahan di masa depan ini ada langkah yang lebih baik lagi terkait dengan apa-apa hambatan tadi, kita bisa sedikit menghilangkan, bisa menaungkan, dan mengubah hal-hal sederhana seperti itu. Dan mudah-mudahan pada semester depan kalau kita masih kuliah daring, dosen-dosen kuliah daring, itu ada hal yang sedikit berubah lah pada intinya. Sekarang kan dosen-dosen sudah sibuk, bukan dosen-dosen pihak kampus sudah cari alternatif gimana ke depannya, platform apa yang bisa digunakan oleh pihak kampus, mahasiswa, supaya semua pembelajaran daring itu lebih efektif dan fasilitasnya juga terjamin dan menghemat biaya.
Marsyanda Putri Riswanto, saya berminat jadi dosen, Pak. Amin, Masya Allah, bagus ini. Besok gantikan Pak Dodi sama Pak Riyadi aja ya. Keren itu, dosen idola saya itu. Tapi apakah dosen harus wajib pintar, aktif, dan berimpact tinggi? Nah, kalau yang namanya dosen sempurna ya wajib pintar, aktif, dan IPTK tinggi sebenarnya. Nah, itu. Tapi saya kalau saya pribadi kan enggak. Ya dikatakan pintar juga enggak, di tengah aktif juga biasa-biasa saja. Kalau IPK tinggi juga enggak. Tapi saya jadi dosen kalian juga. Berarti saya termasuk orang mana dong? Terus saya juga bingung. Nah, itu. Yang penting punya pengetahuan aja, bisa aja cukup. Bisa memahami sesuatu kepada orang lain itu juga bagus bagi saya lah ya. Jadi saya untuk ini saya belum bisa menilai mana yang bagus atau belum karena sama saya masih masih baru. Tapi kalau tanya jadi guru nanti sudah saya jawab. Jadi guru itu ya untuk belajar menyenangkan itu udah bagus sih seorang guru. Selanjutnya Wafiratun Nazifah, perbedaan pembelajaran masa hukum dan masa PPKN. Kalau hukum itu ya jenis yang mayoritas pembelajaran tentang hukum semua, sama ketatanegaraan. Tapi kalau PPKN itu lebih ke pendidikannya. Semuanya beda, bedanya cuma di pendidikan aja. Nah gitu. Kalau masa hukum kan backgroundnya ya itu penegakan hukum. Tapi kalau kita lebih ke pendidikannya. Oke. Alfiana Putri Rahmawati, tak mau, tidak mau Q&A, maunya berdoa kepada Allah agar COVID-19 lalu dan bisa kembali. Amin. Desti Adiandi, mengapa kuliah online nilai cenderung turun dibandingkan tatap muka? Waduh. Wah, saya belum bisa menilai ini, Mbak. Turunnya seperti apa ini? Emang kalian kalau nilai kalian itu bisa dilihat kok? Kalau saya kemarin nggak kasih nilai, nggak kasih lihat ya. Pasal saya bisa aja. Nah, itu saya tidak bisa menjawab ini, Mbak. Tapi mungkin dari segi apa ya penilaian dosen terhadap kalian awal-awal kuliah daring ini semangat hadir semua, tapi kelamaan-lamaan. Kelihatan banyak tugas itu ya, kemudian menghilang sedikit-sedikit, udah mulai malas, terus presensinya tinggal hanya presensi doang ataupun titip pakai akun email teman kalian tapi tidak nama kalian, mungkin ya itu ya, juga paham juga. Melania Indah Semutri, menurut Bapak APSNK dilakukan perkuliahan secara daring walaupun sudah dijelaskan secara terbuka? Efisien nggak efisien itu Mbak, sekali lagi di awal sudah saya jelaskan keterbatasan ini menjadi persoalan. Kalau pelajaran offline tetap muka itu belum tentu 100% apa efisien loh Mbak, belum tentu maksimal loh, apalagi kita keterbatasan sekarang. Nah itu harus dihargai dimaklumi lah seperti itu. Pada intinya tatap muka tidak tatap muka itu tergantung bagaimana niat kita kuliah dan kemudian dosennya untuk menyampaikan kuliah sama kalian. Nah itu ya, mudah-mudahan dosen-dosen lain lebih baik daripada dosen lainnya memberikan kuliah sama kalian. Nah itu pedulinya lebih kuat lah ini seperti itu. Nah, tapi kalau dibandingkan offline sama online ya lebih bagus offline lah, karena kalau ngomong secara langsung itu kan lebih luasa daripada ngomong ke media sosial gitu. Tanpa ditanggapi, tanpa ya, apa, umpan baliknya. Contohnya seperti ini, untuk umpan balik saya ngomong sendiri sama kamera, coba bayangkan saya ngomong saya sama diri saya sendiri. Nah itu jadi ya, pada intinya saya mengajarkan yang mengajarkan saya, karena saya ngomong sama saya sendiri gitu, betul itu. Lucu ya. Selvira Purnawasari, apakah pendapat Bapak mengenai pembelajaran di tatap pemerintah saat ini? Kalau secara garis besar, kembali lagi, ini kan soal kebiasaan. Pemerintah juga kaget soal seperti ini.
Nah, pertanyaannya adalah kita terlambat beradaptasi. Apalagi dunia teknologi. Teknologi juga belum merata. Industri teknologi juga belum merata seluruh Indonesia. Terus dengan kebijakan di sekarang ya, menurut saya ya biasa-biasa aja, Mbak. Belum ada yang belum apa namanya, yang bersifat apa ya, menaungi lah kebijakan itu. Belum sifat bisa mengubah sedikit lah, belum bisa memberikan dampak lah kepada dunia pendidikan biar lebih adaptif. Belum kelihatan seperti itu. Nah, tapi secara lebih besar ya itu tidak bisa menyalahkan juga. Kenapa? Karena ya tergantung pada manusianya juga. Seefektif pun apa nih yang pemerintah berikan, tapi kalau misalkannya hanya apa namanya itu, hanya dianggap angin lalu ataupun hanya iseng-iseng ataupun hanya seadanya, yang sebaik apapun tidak akan jalan. Tergantung manusianya juga, tergantung teman-teman juga, tergantung dosennya juga, atau serius atau enggak apa namanya ini menjalankan profesi pendidikannya mengenai pembelajarannya itu. Nah, itu. Muhammad Afan Reza, apakah benar Pak tatanan dunia kacau gara-gara kita nggak daftar ulang ke Sunda Empire? Saya sepakat ini, saya benar ini. Dunia kita kacau sejak Sunda Empire muncul. Ini satu-satunya dunia terguncang oleh COVID. Jangan-jangan COVID ini bikinan Sunda Empire. Empire. Ya enggak? Coba dicek sejarahnya. Jangan-jangan nih COVID ini dia yang bikin. Kalau COVID yang bikin, mereka yang bikin, ataupun kutukan dari Sunda Empire, kita harus segera bertobat. Gitu ya. Ah, mas, ada-ada aja. Desi Fitriani, saya ingin tanya Pak, mengapa kuliah daring ini nilai jadi turun, padahal sudah dikerjakan dengan baik sesuai perintah daripada kuliah normal yang saya pengaruh. Wah, saat ini kalau ini saya kurang bisa menjawab ya Mbak. Mungkin tadi ada pertanyaan sama-sama sama Yara tadi. Mungkin ke anggapan dosen itu kuliah awal kuliah daring kalian semangat, dosen juga semangat. Tapi akhirnya kalian enggak, dosen juga enggak mungkin. Jadi ya nilainya ya asal-asalan terlihat dari kesemangatan kalian itu. Apakah serius atau enggak? Nah itu. Nah mungkin bisa evaluasi diri sendiri dulu lah. Kalau nggak bisa evaluasi diri, kalau kalian belum merasa kalian baik, ya berarti itu salah dosennya. Nggak salah dosennya juga salah, kita nggak boleh menyalahkan itu. Tapi ya kita kembalikan rajin-rajinlah kalian untuk bertanya sama dosennya, menanggapi. Nah gitu, menanggapi hal seperti ini. Apakah kelemahan atau kurang kami? Masa dosen nggak ada evaluasi terkait dengan pembelajaran? Nggak mungkin lah, mungkin kemungkinan pasti ada. Nah itu yang kalian harus bisa cari tahu seperti itu. Atau memang diri kita yang salah, saya juga bisa menyalahkan, kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita udah maksimal, hasilnya juga belum maksimal, nah itu ya apa namanya itu ya mungkin butuh evaluasi lebih terkait dengan dosen maupun mahasiswanya. Apakah Bapak memaklumi jika nanti waktu UAS nilai mahasiswa cenderung turun karena diketahui dalam pembelajaran yang sering dihalaman? Ini Mbak, dosen itu Mbak Zaren ya, Mbak Zaren Zildi. Dosen itu memberikan UAS, pembelajaran UAS nanti, ini menurut saya loh ya, itu nggak mungkin dari keluar apa semeraut di luar materi. Nah gitu, di luar pemahaman, di luar pembahasan. Tidak mungkin mempersulitkan seperti itu. Nah, kecuali memang kalian tidak mengikuti kuliahnya. Tapi kalau misalnya nilai UAS turun karena diketahui pembelajaran yang sering terjadi hambatan, saya rasa keterbatasan tadi itu jadi bahan utama bagi dosen untuk memberikan penilaian. Tapi yo mukaian itu jangan bikin nilai gitu loh. Yang dipikirkan adalah pemahaman sama kuliah ini yang kalian harus perbanyak. Atau enggak, jangan terlalu serius ibaratnya mikir soal nilai itu, tapi hal-hal baru di dunia kalian di luar kuliah itu makin masih banyak. Itu yang harus kalian kejar.
penilaian itu yang kalian kejar tadi. Nah, itu. Saya dari awal saya sudah bilang apa namanya secara pribadi loh ya. Pemahaman, pengetahuan, wawasan itu di zaman teknologi sekarang, di zaman pandemi sekarang itu sangat banyak kan? Diskusi, terus webinar dan lain-lain itu yang kalian kejarkan, pengetahuan seperti itu. Itu nggak apa-apa kalau kalau biaya kalian habis itu seperti itu nggak apa-apa. Loh, emang kita mencari pengetahuan itu memang mahal kok sekarang. Nah, gitu. Nah, dengan keterbatasan sekarang ini, dengan di awal itu sudah jelaskan, dosen-dosen itu banyak yang kaget dengan punya daring. Nah, kalian jangan fokus sama keterbatasan itu, kalian kejar di luar itu. Nah, itu banyak hal yang selain dapatkan di luar itu, baik pun dunia ekonomi, mungkin bisnis, mungkin wira usaha, itu ilmu-ilmu lain di dunia profesi kalian tentang BK, persoalan-persoalan lain. Kalian harus mulai kritis seperti itu sekarang. Belum terbiasa hal seperti itu. Jangan kalian bikin nilai terus. Apalah sebuah nilai itu, sementara administrasi. Nah, gitu. Saya dapat beasiswa, lu masih ceritakan dong. Hanya IPK 3,01. Dapat beasiswa. Nah, ngapain bikin nilai? Itu ya, ini bukan bukan berarti saya menyuruh kalian untuk tidak benar ya. Ini kita catat itu ya. Catat ini saya rekam loh. Oke. Oke. Di masa pandemi ini bagaimana cara Bapak mengatasi stres jenuh dalam di rumah? Oh. Pertama, sewa PS. Oh, ini anak muda kan nonton teknologi, nonton YouTube itu. Kalau enggak nonton yang YouTube yang ketawa-ketawa, kemudian kalau ada agak slow dikit saya mancing. Kemudian baca buku itu formalitas lah ya, formalitas itu apa ya? Sekarang saya udah gak sering kurang baca buku sekarang selama pandemi, lebih lebih banyak ke teknologinya itu, banyak memahami teknologi. Nah itu salah satunya itu, ya lebih kalau lebih itu lebih hobi saya, misalnya salah satunya ada game, main bola. Nah itu lebih saya perkuat di sana biar nggak jenuh gitu loh. Ada waktu luang saya main-main, main itu belum kesenggian, misalnya main game tadi, terus apa namanya itu, cari suasana nyaman lah, jangan terlalu kita mendekam terus dalam kos di rumah, ya nggak boleh juga. Keluar sedikit nggak apa-apa, asalkan kita protokol kesehatannya terjalan, pakai masker dan lain-lain. Itu ya Mbak, sederhana lah ya Mbak ya. Saya nggak bisa memberikan lebih soal mengatasi rasa jenuh, tapi hal yang saya lakukan seperti itu. Biasanya kalau sebelum pandemi ini dulu, kalau saya apa, menghilangkan rasa jenuh, ya paling hobi saya itu nonton bioskop, kalau nggak cari film baru di internet. Tapi sekarang kan film barunya nggak bisa, nggak apa, nggak ada update lagi karena pandemi, nggak ada orang yang syuting. Ya, sekarang yang sering dibaca saya untuk bahasa ini adalah ikuti kegiatan webinar, diskusi, biasanya seperti itu. Bagaimana rasa cara Bapak mengatasi siswa yang banyak ngeluh? Ini gini ya, kalau mengatasi siswa banyak ngeluh ini, pertama ya itu mengajak mereka ke hobi mereka. Nah itu, hal-hal yang dikeluh mereka itu yang kita harus dalami. Kadang hal-hal mereka itu kan karena kita juga sebagai gurunya, nggak tahu atau enggak dari orang tuanya, nggak tahu. Tapi bagi saya mahasiswa yang apa namanya itu, siswa yang ngeluh itu yang saya ajak gitu, salah satunya itu. Makanya saya tuh pengen sebenarnya itu guyon-guyonan sama kalian itu di grup itu ya, di grup tuh ngomong sesuatu apa kan gitu, karena saya juga sebagai dosen ya biasa-biasa aja. Ibaratnya pengen cari candaan sensasinya baru sama ngomong-ngomong biasa sama kalian, tapi ya kalian nggak enak, saya juga nggak enak karena kita terbatas antara mahasiswa sama dosen. Ya mudah-mudahan ya ya itu deh. Pertanyaan Rizky Pajrin, kenapa udah memberikan pengurangan sekitar berapa hari sedang proses kampus tidak kami pakai semua cukup. Waduh, saya nggak bisa jawab karena jujur pribadi
apa namanya ini, saya jarang kampus sekarang, informasi soal itu di dua sosial lain juga kurang memberitahu soal itu. Tuh, itu tugas kalian tuh, daya kritis kalian harus main dengan cara yang benar. Gak apa-apa, itu PPKN itu berani kritis untuk mengambil hak kita, mengambil hak kita, apa namanya, mengontrol hak kita gitu. Ya kalau menganggap itu apa namanya fasilitas kalian yang dapat, tapi kalian juga bayar, ya kalian cari tahu kenapa. Ya, itu ya, bukan saya yang nyuruh lah ya. Awas nih, ini pertanyaan Rizky Fajr ini, saya tandain ini. Ya, Aldi Bagas Kurnia, di sini bertanya, Pak, menurut Bapak bagaimana keberbedaan seorang pemimpin memegang teguh asas demokrasi? Selagi masyarakatnya bisa berjalan dengan baik dan benar, selagi masyarakatnya bisa komentar ini situ, selagi masyarakatnya bisa berjualan, selagi masyarakatnya bisa onlinean, selagi masyarakatnya dapat kuota, selagi masyarakatnya dan seterusnya, nah itu sedikit pemimpin yang akan demokratis, memberikan kebebasan kepada masyarakatnya. Tapi masih ada hal-hal yang kita lihat di kasat mata kita, kejadian seperti itu, itulah kita masih, Indonesia masih belajar sebagai negara demokrasi. Kenapa? Karena setiap orang berpikirnya berbeda-beda. Saya mengatakan ini demokrasi, belum tentu kamu enggak, atau orang lain juga enggak. Nah, itu perbedaan itu yang sulit kita apa namanya satukan. Tapi enggak apa-apa, itu bagus. Karena kalau orang sama semua, ya enggak bagus juga. Kita enggak tahu ini mana yang benar, mana yang enggak, ini mana yang demokrasi atau enggak. Jadi pada intinya kalau kita bicara kepemimpinan, mimpin, selagi masyarakat kita masih dilindungi, masih ada yang belum belum terlalu radikalis terkait dengan kebebasan, kontrolnya itu udah bagus menurut saya. Secara garis besar kita harus belajar lagi lebih baik dengan ketentuan. Ya kalian sebagai mahasiswa juga harus berpikir kritis juga. Hal-hal yang menganggap itu pemimpin yang kurang demokratis, melanggar kebebasan, ya kalian cari jalan yang udah diatur oleh undang-undang untuk merubah itu, memberitahu. Ini tidak benar. Itu ada cara seperti itu. Oke. Terakhir, Desi Indrianti, bagaimana cara agar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin? Ya, perbanyak kegiatan yang bermanfaat. Itu waktu akan sangat baik digunakan. Itu. Kalau di zaman teknologi ini, ya ikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan kita untuk mengembangkan wawasan kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu kita yang kosong. Nah itu, kenapa? Ya tinggal buka HP, semua ada di sana. Tuh. Kalau kalau offline kan beda lagi, banyak hal yang bisa dilakukan offline. Tapi sekarang juga luar biasa ini, kegiatan online itu. Nah, waktu kita ya kita manfaatkan dengan hal-hal yang sebaik mungkin di dunia teknologi ini. Nah, itu. Oke, terima kasih pada kesempatan ini, hanya ini bisa sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.